Kali ini saya ingin membagikan video tutorial bagaimana cara membuka ventilasi dari helm Aero Valor ya. Seperti apa caranya? Silakan simak melalui video berikut. Oke teman-teman, untuk membuka ventilasi dari helm Aero Valor ini, sini ada 4 ventilasi ya, 2 di atas dan 2 di samping. Nah, untuk membukanya teman-teman, di sini teman-teman tarik di bagian ini teman-teman. Kita tarik seperti ini teman-teman. Sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 lubang dudukan teman-teman. Jadi kita tarik bertahap dari arah sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini bentuk dudukan ventilasinya. Sistem strap ya. Nah, untuk memasangkannya kembali teman-teman, kebalikannya dari membuka ya, kita mulai dari dudukan sebelah sini teman-teman. Kita selipkan sampai masuk. Oke, sudah masuk. Lalu kita bertahap masukkan dudukannya dari arah sini ke sampai sebelah sini dengan cara sedikit dipukul ya. Oke, satu masuk, 2, 3 masuk, 4 dan 5. Nah, seperti itu ya. Sudah terpasang kembali. Sekarang kita ke ventilasi satunya, sama caranya ya. Jadi teman-teman diangkat di sebelah sini ya, seperti ini. Oke, 1 2 3 4 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 dudukan ya. Sama caranya seperti tadi. Dan ini bentuk dudukannya. Sekarang kita pasangkan lagi. Kebalikan dari membuka ya teman-teman. Untuk memasangkannya lagi, kembalikan dari membuka. Jadi kita mulai masukkan dari sini. Dudukannya seperti ini. Kita masukkan secara bertahap sebelah sini. 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, mudah ya. Itu dia tadi cara membuka ventilasi bagian atas dari helm Aero Valor. Sekarang kita ke bagian samping teman-teman. Untuk bagian samping ini teman-teman, angkat bagian atas sebelah sini. Ya, cukup mudah ya. Di sini hanya ada 3 dudukan. 1, 2, 3. Dan ini bentuk dudukannya dari ventilasi bawah helm Aero Valor. Kita pasangkan lagi, kebalikannya dari membuka ya. Kita pasangkan lagi mulai dari sini, selipkan. Oke, sudah masuk. Lalu dudukan kedua sudah masuk dan terakhir yang atas. Oke, terpasang kembali ya. Oke, sebelahnya juga sama. Kita angkat yang dari sebelah sini ya. Kita angkat seperti ini. Oh, langsung terbuka teman-teman. Ya, 3 dudukan ya, sama. Dan kita untuk memasangnya lagi, kembalikan dari membuka. Kita masukkan dari bawah ya. Saya ulang. Kita masukkan, selipkan seperti ini. Oke, sudah masuk. Lalu kita masukkan dudukan yang kedua dan terakhir yang atas. Ya, dan terpasang ya. Oke, itu saja cara membuka ventilasi helm dari helm Aero Valor dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
Jangan lupa like dan subscribe channel saya agar terus berkembang dan memberikan informasi yang unik dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.